Mbah, nek kados Papua niku Mbah, mulai riyin ngantos saat niki kan tasik wisruh terus Mbah nggih. Tasik rame. Lah malah saiki nah, parah neh iki. Ha nggih. Pandangane Mbah no kados Papua ngonten niku saged pisah no mboten bakal Indonesia nek ngenten terus mawon. Ya lek kuwi engko lek wis Nusantara niki mau wis bangkit tenan. Nggih. Ya sida iso bersatu le, polen Nusantara iki bukan Indonesia tok kok. Yen wis jelas ibu kota Nusantara, ya cita-citanya kan ya ajaran Bung Karno iki menyatukan Nusantara to le. Berarti Mbah Nu yakin nggih benjing Papua bakal tentrem bang ini Bu. Tentrem, tentrem. Niki karepe ben geger dhisik ngono kan. Wis muga wong sak donya iki ngrungokne suarane Mbah No. Ajaran percaya diri, takut diri sendiri, jangan menyalahkan itu untuk dasar. Mugi-mugi terus percaya dengan diri sendiri gitu loh maksudnya Mbah No. Ya saiki ya le kenyataane nganti sing pawang hujan akeh sing ngujat ya. Wadah Mbah niku. Weh, padahal sing ngujat iki ben dina cethuk karo Gusti Allah. Leres. Jan cethuk karo Gusti Allah. Ya contohnya ya, kuwi sing somat dhisik kan nganu ya, ndongakne Prabowo dadi presiden ya. Weh, dhisik omongi dalam mimpi ngono ya. Aku ya krungu nang YouTube iki. Mimpi pindho. Jadi ini anu Prabowo dihapus ya Abdul Somad. Mimpi kata Gusti Allah Prabowo jadi presiden. Gusti Allah sing endi? Dungane kan ngoten, Mbah. Tapi Pak Mbah no punya kepercayaan sing iso ndadekne presiden Gusti Allah sing wujud le. Terus Mbah. Wis, sing iso ndadekne presiden Gusti Allah sing wujud. Wis. Makane Allah wujud sing ndadekne. Ya siapapun yang mendekati Allah yang wujud, pinter-pinter ya ajarane, cinta kasih diterap nih, jadi ya le, jadi. Kasunyatan Mbah dulu mulai. Nyapa kok dadak di jalur nih dongo yang di atas gitu. Ah salah nemen ya nan. Mbah, nak katus dongo ngontrol nih kok. Enten sing mboten terkabul, enten terkabul ngoten niku kenging napa, Mbah? Ya dungane donga A2 kan yo ngono ya. Akal-akalan. Ya lek donga A1 ya contone saiki ngene, kaya sing iso nerang udan ya le. Nggih. Berarti goleki sing tukang gawe udan iso cethuk tenan. Terus njaluk sih kawelasane, aja udan sih nek sirkuit iki urung rampung dilaksanakan to. Digabulne ora? Nah, ya wis. Mbah, kados tiyang-tiyang ngeten niki saged bagi gadah ilmu panggujan ngeten niku. Ya iso to. Mbah, tujuane tiyang semedi meditasi niku kan enten sing sanjang ngeten, Mbah. Semedi niku tidak untuk mencari ketenangan. Tidak untuk mencari ketenangan. Okay. Lha iku pripun tanggapane bareng ngoten. Ya lek teko paham Mbah no lek semedi tidak untuk mencari ketenangan iki ora kena diarani semedi le. Ngoten Bang. Lha lek semedi iki sing tak lakoni untuk mencari ketenangan kok. Mencari keheningan Bang. Oh, keheningan. Lek kuwi ya salah karo kaprah. Aku gak iso ngulai-ngulai lek kuwi. Nggih, nggih, nggih. Ya tekokno sing ngomongi semedi kangge tidak untuk ketenangan ngono lho. Lek semedi asli untuk ketenangan. Soalnya alasannya ngeten, Mbak. Nek tiang semedi mencari ketenangan ketika terdengar suara berisik pasti kan terganggu. Nah, berarti kan otomatis secara tidak langsung kan pecah keheningannya. Kan ngoten niku.
Ya kuwi jawabane semedi siapapun ya. Tapi lek sik uteke kalut kahanan rame ndak akan terjadi bener lek bringsik kuwi mau. Ayo. Jadi intinya dereng yakin. Wes intinya urung yakin. Terus lek saiki kepengin sebet semedi untuk ketenangan iki biwarakno sapa ae ya? Kongkon rene. Engko tak jak nang alas. Wes. Aku gak ngarani sapa ae ya. Lek kepengin semedi untuk ketenangan ya. Tapi nih, tapi ora guru cukup sedina rong dina. Sak cukupe nganti tenang. Gue tak tekoni, ya stes-stesane lek mbahno ora sah suwi-suwi, sak wulan ngono ae wis. Gak sah suwi-suwi. Nggih. Mbah, nah kuncine tiyang nek misale bari semedi mbah saged tenang ngoten niku kedhe pripun mbah? Iya sing penting wis tak bola-bali tak omongne wis ninggalne kahanan rame. Ora mikirne bojone, ora mikirne anake, ora mikirne pegaweane. Menurut ini ninggal lo kebutuhan dunia bang. Iya disik sementara aku disik lek arep nyata nih lo lelek urung iso ninggal ini selawase ya kok kaya sing mbok omongne kuwi mau gak bisa mencari ketenangan bener jawaban Mbah No. Boleh uteke sik brengsek kabeh. Mbah kadang enten tiyang nek pelaku semedi niku nggih terus nek sampun tenggene titik suwung keningan kan melihat adanya cahaya kadang didatangi leluhur mendapatkan dawuh lah niku leres napa mboten Mbah? Bener leres nggih bener mboten halusinasi nggih tidak bukan khayalan kasunyatan kasunyatan nggih tapi lek sing bener mbok omong niku mau lho nggih nggih soalnya kan kadang wonten terus dipanggil Pak Karno dipanggil luwi betul luwi betul nggih betul jenengan mengko Mbak Mbak Not dhewe lakoni kira-kira ora gur Mbak Not tok ya le sing ketemu itu ngono lho makane Mbak Not lek ditekoni tentang Bung Karno hidup bisa dikatakan mati bisa nyatane ya tau dipendem nggih nah nggih wonten kuburane oh, tapi kenyataane dibongkar kosong kosong nah memang leh tentang Bung Karno bukan 1, 2, 3, 4 orang ya yang ditemui kan gitu ya nah ya wis jelas sih soalnya kuadah mbak tiang-tiang itu nih anjang gitu tapi itu bagi orang yang percaya loh ya Bung Karno kita sehidup hidup sering dipanggil jenengan mbak lah ngalah nggak malang nggak jelas tak omong nih toh Soekarno datang kan gitu pulang kan gitu Mbah niki dik mau Mbah kula ngulas malih terkait kejadian tanggal 14 Maret kalau winane. Nah, gini. Jadi Mbah No tanggal 14 Maret jam 1 nggih. Ada Dewa Dewi Kakung Putri rene wujud. Sing intinya amanah dari Yang Heru Cokro untuk menyerahkan bendera merah putih lambang bendera Nusantara. Lagi lele saya ingin nangkulo nomah tak dengi. Duit orang tapi ya wis ting selawir baru tidur nih terus digawa merini. Bah, nalika kejadian niku jenengan disukai nih gendero. Iya. Wujud iki. Pesen apa mbah kali jenengan niku? Ya wis teko titiwan cine satu-satunya yang bisa mengibarkan ini lantaran dari Yayasan Pesantren Jawa Dipa itu aja. Terus karo banyu telung botol ya, satu dari Tampak Siring, terus yang dua dari Prabu Tawangalun, yang ketiga dari Situ Bondo. Dan ini terus akhirnya tak dadekne siji nang sumbere Mbah No iki. Untuk menyatukan di sumbere termasuk Sunan Kalijogo. Mbok menawi wonten pesan malih terkait kondisi bangsa ini, Mbak. Ya, supote Mbah No, sekarang orang Jawa harus berani menantang arus. Kalau tidak berani menantang arus, mau terjebur di
lautan. Dulu le kode alami zaman G30 PKI ya, wong Jawa kena iline Kali Sunan Kalijogo sampai mentek. Lah sekarang yang bisa mengembalikan lantarane harus melewati ajaran Sunan Kalijogo. Oleh Sunan Kalijogo wong Jawa. Jadi kata Sunan Kalijogo sing iso nantang arus Kalijogo. Sunan nang suwo karo sing tenanan, kali kabeh linuwe jogo ojogoro. Lile perjalanan benar. Jadi sing wani nantang arus Bali e Jawa siji-sijine perjalanan benar. Sunan Kalijogo nang suwo karo sing tenanan, kabeh linuwe ojogoro. Itu untuk mengembalikan ajaran Jawa Dipo Nusantara sing wis ulak wali ing jaman kumambange watu item sileme gabus bangkite ajaran Jawa Dipo Nusantara dikode alami jenenge Pak Joko Widodo. Wis saya engko teko omah ditulis nulisa Wiji Jawa terus Jiwa Wojo diambil kata-kata Joko Widodo. Jadi dibuktikan. Jadi ini sing dingge ngelek dingge nulis Wiji Jawa Jiwa Wojo diambil dari Joko Widodo. Jadi Bapak Nusantara Jokowi. Piko dalam nih. Piko dalam nih.